Mama. Giai sang ký tự thủ phí thẳng phí diêu mùn phình ơn. Cao phí vì phí diêu chuẩn phí miệng lộ song chi phí phụ bụ. Ngài tâu xí yêu chuẩn phí mà ai nà. Chàng xiên chết chi phí xì kiên, bình ơn xì tham gia. Sám phú chọc hò lòi, chàng ơi song xin thẳng dịch dòng. Chuẩn bị xin kính cả phú bịt cho trang lợi thắng mô mình tên cả phép dòng phạt thùng hô hô chuẩn bị xin tham gia chi phí dịch khích tham gia chủng bay phạt thùng Chong go ki cho oi cham ga oi ho ho tang tho Hei jiu fung hien ko ji piong lo xin fung ji heo chon gao gao fui vet cha yung yun hong fu keo fui kwan cham ga miong lo chi fui teo kwe su Ga chong mu na oi tai liang bu ka se nhin cham ga ju nhin ho miong lo chi fui Chú Giê Xu chúc phúc thay cả. Amen. Selamat pagi, shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ. So you wait hiung jemai mon, chào on, pin on. Apa kabar? Yong pen yong xiao xit. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk memasuki saat teduh di hadapan Tuhan. Hiung jemai mon, si kata nyen yit che la, yi pi sim, jin yip, kin pun yit e, met to. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. So you think you mean chang tai ka ki hiloi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Momen di pongsu hai chai fu yi kao zao tian ti ya fo fa di miang. 为父他的忠诚也没有离开过他受所作业的工作。今本日的崇拜，我们是奉心腹、心智、心灵三位一体的精神开始。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita naikkan pujian PPH nomor 12, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu. Mandarinnya. Yong fan yi le chong. 你的作为那真奇妙
也全能，又要归主名。Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama memakai waktu 2-3 menit ini untuk kita bisa berdoa mengakui segala dosa kita masing-masing. So, you will think jemaat mohon jika dengin li yung yit liang fun zung e si gian lai dao song di ke mian qian jika dengin lai nin cui dao gao. Bapa di surga, kami datang mengakui segala dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami datang mengakui segala dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami datang mengakui segala dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami datang mengakui kami. Tuhan Yesus, kami datang mengakui segala dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan Yesus, kami datang mengakui segala dosa-dosa agar kami layak di hadapan-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu Pendeta Philip Cendana untuk bisa menyampaikan berkat firman Tuhan. Dan kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga melakukannya. Inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman. Pertama-tama dalam bahasa Indonesia, kemudian di dalam bahasa Hakka. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降差阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判法人世人。我信圣灵，我信圣而功德教会，我信信徒相同，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Asoyo tujuh mun siang cho. Mari kita naikkan pujian kita, segala puji syukur kita medley dengan satukanlah hati kami. Sambil bertepuk tangan dari rumah kita masing-masing. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Bahasa Mandarin bersama-sama. Jika sungkan mengetahui wajah Tuhan, di sepeda kesungguhan mengetahui wajah kau sembuhan, kau di Yesus cermin. Haleluya. Soraklah haleluya. Di antara kita semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi. Antara kita keluarga kerajaan Allah. Mari kita ulangi dengan bahasa Mandarin ya Bapak Ibu. Yong fa ni zai lai chang. Zhu he yi, wo men de xin, lai zhan mei zhu, lai jing bai shen. O Yesu, wo de zhu, wo de wang. Sing sing di tanah susah, woman.
相爱，竭力保守合而为一的心。Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bacaan bertanggapan dari Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Tiong chi men mon chi ka den yin ai lai kon yi pian e xin kin zu he zai qiu yo xin kin shi pian ti ba pian fan yi zu he ti sam jie dao ti liu jie. Pertama-tama dalam bahasa Indonesia, kita bacakan terlebih dahulu, berikutnya dalam bahasa Hakka. Sen yung ini bun, sen tu yitzi, yang hao yung fan yi fe za hak fa, jie ka den yin zai lai tu ko yitzi, lia ke shi pian ti ba pian sam dao liu pian, dao liu jie. Demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Yung chi mei mon chi ka den yin zai loi tu ko yi chi de ge shi pian ti ba pian chung ti sam jie tu dao ti liu jie ngo gan kan ni zi tiao suo chao de tian bin ni suo chen shi de ye liang xin zu bian suo nin san shi mo ni jin gu nian ta shi nin san shi mo ni jin jian gu ta. 你叫他比天使微笑一点，并使他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所操的，是万物就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼、凡精神海盗的，都伏在他的脚下。 Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Philip Cendana. Mari kita siapkan dengan pujian PPK nomor 59, Memancarkan Keindahan-Mu. Nguyện 我愿与行为灵波向我心歌，使我。
感谢神的恩典，看顾保守我们直到今日。Puji syukur kepada anugerah Tuhan memelihara kita sampai pada hari ini. Anin tiada cua ân điển dan kêu ngan yong bin chia chau co nên so xiong so kiu ge. Bahkan kita mengetahui bahwa anugerah Tuhan bukan hanya cukup bagi kita, bahkan melampaui apa yang kita harapkan dan kita pikirkan. Saya yakin Tuhan akan menjadi pemimpin kita. Saya percaya Tuhan tentu pasti memimpin jalan kita ke depan. Saya ingin berterima kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Saya ingin berterima kasih Tuhan untuk berterima kasih Tuhan untuk berterima terutama pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk saling men-sharingkan firman Tuhan. Terutama kita masuk ke bulan kelima. Kita mengetahui di bulan lima ini, bulan Mei ini ada satu hari yang begitu baik yaitu hari Mama. Namun minggu ketiga di bulan Juni adalah hari Papa. Walaupun hari Mama maupun hari Papa, ada hubungan yang begitu erat dengan kita semua. Sebab setiap kita memiliki Papa dan Mama. Kemungkinan Papa Mama kita sudah tidak berada di dunia ini. Namun kita mengetahui bahwa kasih dari orang tua dalam kehidupan kita selamanya tidak akan terlupakan. Mungkin pada saat ini kita masih memiliki papa mama di dunia ini. Ini juga merupakan berkat dan anugerah Tuhan bagi kita. Bahkan di Galatia 6 mengajarkan kita. Yang ane hau kin fu mu sing ane ten fu tai shi chong shu le yi tiao tai yin hi ye ke min. Kita harus berbakti kepada orang tua. Ini merupakan perintah Allah supaya kita hidup di dunia ini boleh panjang umur. Suatu hari mungkin orang tua akan meninggalkan kita. Kalau waktu itu kita mau berbakti kepada mereka, sudah tidak ada kesempatan lagi. Sehingga tak kala kita masih memiliki orang tua, kita boleh memakai waktu yang baik-baik untuk berbakti kepada mereka. Terutama pada pagi hari ini kita akan men-sharingkan firman Tuhan. Ini ngane ne connection kin he chai jem yen shu ti 31 chong ti 10 dao 30 jiet ha. Kita akan baca dari kitab Amsal pasal ke 31 ayat ke 10 hingga ke 30. Ngane kin ni ai si xiong ai chu ti chue ngane ne mu chin ne oi shin o jin chu ha. Dengan tema pada pagi hari ini yaitu kasih ibu melebihi dari mutiara. Tiba ngane kin ni ai si xiong 从三十
Pada Amsal 31 ayat ke 10 hingga ke 30 kita akan melihat dan merenungkan belajar dari seorang mamah yang punya teladan. Lihat ngale lekon jemyen su ti 31 chong ti 17 to 37. Kita akan baca Amsal 31 ayat 10 hingga 30. Nanen sen chong ti 17 nyam to 27 ngai yong ha fa le nyam yong 27 to 37 yong yin ni wen le nyam ha. Ayat 10 hingga 20 baca dibaca dalam Mandarin, kemudian 21 hingga 30 dalam bahasa Indonesia. Jemyen su ti 31 chong ti 17 li wi gong choi ta de fu yin sui nen de chok nei. Kita kaca yang singko jenju, dia chongfu simli yi kau ta bibut ketfa liyit, ta yi sen si chongfu yu yi wu sun, ta sin zau yong yang hou ma, kam sim yung su zau gong, ta ho siang song shun chung yin fong yun liang lai, vi tau li min ta jiu hi lai, ba shi wut fun ki ka chung de yin, jiang tong sau khi công tác phân phối kĩ cái bí ẩn, họ xong để thiên thi chiếu mai lại dùng số số để đi tại trung phủ thảo viện, họ yên nền lít sự yếu sự kiện bằng yếu lít, họ bảo để số kiện rằng cái yếu lít, họ để đền trung gia bất nhất, họ sử dụng xiên thổ, xiên cẩn bà sư bà phong xiên trà. Ta chung su chu chi ping ku yin shen su bong bu kyung fat yin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatan memuji dia di pintu-pintu gerbang. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Sebenarnya tenfu ngadeng kamcangi. Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau. Juga sebab ini entian dan kau ngan yang nenek di cawko ngan yang sosong sosiu. Tuhan, bukan saja anugerah Engkau cukup bagi kami, namun kekuatan dari Engkau melebihi apa yang kami pikirkan. Nenek tahu cangi, kau ku posung yang dicetau kimi. Kami mengucap syukur Engkau memimpin memelihara kami pada saat ini. Tiba kini ngan yang dari sosong yefa. Sekarang kamu merenungkan firman-Mu. Nenek, ai cung jem yang 31 dari sosong. Dari kitab Amsal 31 kami mau merenungkan bagaimana kasih seorang ibu melebihi dari mutiara. Nganin tidak chong jim yin su sam sub yi chong kibib pun nganin kondo yi ke mu fama ame. Dari kitab Amsal 31 kami boleh melihat seorang ibu yang mempunyai teladan bagi kami. Nganin chong ki ye shen hong kondo ke mu chinan oi jene bi jin ju hen ko bo kui. Sehingga kami boleh melihat pada diri seorang mama sungguh kasihnya melebihi dari mutiara. Nyong anen chung di tone shen jin dau tim pai nyong anen mie nyin tan ji moi ti hiong tu neng ge de chok su li ne gao to. Tuhan, biar melalui firman Tuhan ini kami semua mendapatkan ajaran dari firman-Mu. Qiu ju bong zi ni nyong nyong pu nyin. Tuhan, pakai kedua hamba-Mu yang lemah ini. Boleh kong ke fan eh kiu ju bo ye ke chiang shen ling chung man. Yang membicarakan maupun yang terjemah, Tuhan sucikan dengan darah Roh Kudus. Yang ngan ning chai ni shu zhong chu ni pi yong eh
器皿来不你使用, sehingga kami berada di tangan-Mu sebagai bejana yang dipakai Tuhan. Ya, Tuhan, cahong Ye fa lai bong zi ngalin so yu tang dong yi xin si e so yu e tong gong di ung zi moi. Tuhan, melalui firman-Mu menolong kami semua, baik saudara-saudara seiman maupun para pekerja. Kyuju en tai shifu ngalin li tonai shigen. Tuhan berkati waktu ini. Yong ye miang te yong yao. Nama Engkau dipermuliakan. Ane tau kau ki kiu fung ya si kitu shen miang. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Kowe chin le tong gong ti yong zimoi kin yin ane ju ti he mu chin le oi shen go zin ju ho. Saudara-saudara, tema pada hari ini yaitu kasih mama melebihi mutiara. Ngane ti le zi jin ju e kita mengetahui sesuatu bisa menjadi mutiara dia harus melalui proses yang begitu panjang yang rumit sehingga bisa menjadi mutiara yang baik. Kita menyinggung tentang kasih mama melebihi mutiara ini mengartikan bahwa dalam kehidupannya sudah memberikan harga yang begitu banyak. Kita semua mengetahuinya. Tak kala kita merayakan Hari Mama, kita sering menyanyikan satu lagu yaitu di dunia ini hanya Mama yang baik. Saya percaya engkau semua pernah mendengarkan. Sekarang akan Cang Musa menyanyikan bagi saudara-saudara sekalian. Sheng zi you mama hao. Yo ma di hai zi xiang ge bao. Tou jin mama di huai bao. Xin fu xiang bu liao. Mei you mama zhen ku nao. Mei ma di hai zi xiang gen chao. 离开妈妈的怀抱，幸福哪里找？世上只有妈妈好，有妈的孩子不知道，若是她知道。 梦里也会笑，相信你是够太在乎啊，你烦恼。Saya percaya share lagu ini kita semua sangat menyukainya. 世上只有妈妈好。Di dunia ini hanya ada mama baik. 那你应该听神的恩典。Puji syukur kepada anugerah Tuhan. 有人讲，上帝把母亲放在俺面前的家庭。 Sebagian orang mengatakan bahwa Tuhan menempatkan seorang mama di keluarga kita yaitu mewakili Tuhan untuk menjaga keluarga itu. Terutama di Amsal 31 yang mengatakan bahwa teladan dari seorang mama. Ngalin cung ke tone shin kin yong ngalin si siong ike mu fang mei ame ha. Pada bagian firman Tuhan ini kita boleh merenungkan bagaimana seorang mama yang memberikan kita teladan. Ngalin song song yuk kifa kong o hana xian qi liang mu ha. Ada satu pepatah mengatakan bahwa seorang mama dan seorang istri yang begitu baik. Mengatakan seorang mama yang istri yang baik kita memiliki satu anugerah yang sangat baik. Kita mengatakan untuk menjadi seorang ibu tidak gampang. Tong ki ame yong ngai ni ni shi jian. Tak kala mama kita melahirkan kita. Kita harus
Sungguh dia memberikan nyawanya bagi kita. Dan Fathian Yu Hoto To Ame Inwi Yong Singin. Bahkan kita melihat banyak seorang banyak sekali mama-mama melahirkan anak-anaknya sehingga ini meninggal dunia. Kita mengetahui seorang menjadi seorang mama tidak gampang. Firman Tuhan tegas memberitakan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Kita. Puji syukur kepada Tuhan. Kita memiliki mama ini merupakan satu anugerah yang begitu besar bagi kita. Kayu ngane apa mehan caiva hamong ngane hoho hau kinki. Tak kalah jika papa mama kita masih berada, sungguh kita dengan baik berbakti kepada mereka. Hamong ngane chong teu sen so kone jemian su samsu yi chong di sip jie tau samsu yi jie samsu jie ngane konto. Yohoh yang sejauh tau yang sejauh ngane tai cikale bi cikian mian ho. Dari Amsal 31, 10 hingga 30 ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ngane fahin do liya zo ame ki hei ke yu an ho pin hang gengin. Kita melihat di sini seorang mama dia mempunyai karakter yang begitu baik. Ngane te ya oi tui si ng yu an tai yang hiong ho. Kita tahu bahwa seorang papa mama mempunyai responsif yang baik bagi anak-anaknya. Ngani ni ya oi tui ngani ame yang hiong yi ke ji ng he an tai ke. Responsif dari orang tua kepada anak-anaknya itu sangat besar. Si pengaruh ya. Pengaruh yang hiong ki ke ji ng ho. Ya sin ke da ki gong fa tai tu a tu ne ke yang hiong ngani ji ng ho. Kelakuan dan tutur kata dari orang tua dapat mempengaruhi anak-anaknya. Ibu, ngane cing song song cung ngane ne, fumu cine shen hong, kondo ki so hang so zoe, yang hong ki ge hang si wi yin hong. Karena sebagai anak-anak kita sering melihat dari tingkah laku orang tua yang bisa mempengaruhi dia kelak. So yang ngane zo ya oye hong ngane ne nyong bane kau tong ngane cing ni yiliong fong mien hong. Bagaimana kita menjadi orang tua? Bagaimana untuk mengajarkan, mendidik anak-anak kita? Ifongmian hanya nyung nyanyi dari kau tahu kita ini. Ada dua hal. Pertama yaitu dengan tutur kata kita bisa mengajar kepada mereka. Tapi nganen song song yung sen kini jenli, bongcen nganen jing yin sen kin vision. Bahkan sering-sering kita memakai firman Tuhan untuk menuntun anak-anak kita supaya lebih mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Namo tingi kau yu chue yung anene pong yong ho, yung anene pin ket. Hal kedua yaitu teladan kita, karakter kita. Ini anene zho ya oye ngani ki yitung ji ng du kong chai nyan chung. Karena kita menjadi orang tua, seisi seluruh gerak-gerik kita dilihat oleh anak-anak kita. Jadi, dengan yang hiong nganen ji ngai yi sen ho. Ini dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Jadi, nganen song song kong ho, oi ni jang yin an chong ki ame, yang yin an chong ki apa ho, wuling kong fa, hang si tu chong ki apa ame. Sering kita mengatakan, oh ini si ini seperti mamanya, oh si itu seperti papanya, tutur kata tingkah lakunya seperti mereka. Jadi, nganen ti zau ya oye, kau yuk jing ho, yi fong mian yang yung, yang yi ho yung, bong yong, yang lai bang chi yong hiong ngan nene jing. Sehingga orang tua ada dua hal yang dia lakukan untuk mempengaruhi anaknya, yaitu dengan tutur kata dan tingkah laku untuk menuntun, mendidik anaknya. So ya oye kayu ngan nene ikin sin ju liao. Jika orang tua sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tipe ngan nene guan sim ngan nene jing ngai sin yong ngai mun ti. Terutama kita boleh memperhatikan iman dari anak-anak kita. Tipe ngan ngan tipe ai pongsi ngan jing ne ge yin shi ya shi. Kita harus menuntun anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ngai kap nya zu ngai hai ti ngai ka tin dong zhong hai ti ge yin shi jiap shu ya shi ti tu en yin ho. Puji syukur kepada Tuhan saya merupakan orang yang pertama di keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ngai kam cha zu ngai ya chao shen ne yin hi xiong shen dao gao. Puji syukur kepada Tuhan, kehendak Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Yong ngan ne gang yin ne jiu xin ya shi. Supaya keluarga saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Gam jia shen ne en dian. Puji syukur kepada Tuhan. Dao kim ni ngan ne gang yin dou quan pu ke yi gong yin xin yao zu. Pada saat ini
Boleh dikatakan seluruh keluarga kak saya sudah percaya kepada Tuhan. Jika di antara kita, di tengah-tengah kita ada keluarga yang belum percaya, kita harus dengan sungguh-sungguh berdoa. Kita mengetahui amat agung Tuhan Yesus untuk kita bagaimana. Khususnya di kisah para rasul 1 ayat ke 8. Tuhan Yesus mengatakan, takkala Roh Kudus turun di atas kamu, engkau mempunyai kekuatan. Engkau harus dari Yerusalem, Yudea sampai seluruh dunia menjadi saksiku. Di sini Tuhan Yesus memberikan kita lawan untuk kita menyampaikan firman Tuhan. Kita harus mulai dari Yerusalem. Yerusalem melambangkan apa? Yaitu lokasi yang terdekat, yaitu keluarga kita. Maka tak kala kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus membimbing keluarga kita untuk percaya. Di tengah-tengah kita, jika ada keluarga kita yang belum percaya, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kita harus melakukan sesuai kehendak Tuhan. Di kisah para rasul 16 mengatakan kepada kita, tak kala kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dan satu keluarga pasti diselamatkan. Ini janji Tuhan. Makanya kita sebagai orang tua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus baik-baik sungguh-sungguh berdoa bagi anak-anak kita yang belum percaya. Satu sisi kita pakai firman Tuhan untuk menuntun mereka, mengajarkan mereka, dan sisi lain kita dengan kesaksian tingkah laku yang baik bagi mereka. Jadi dengan konsep yang susam hidup yang kita melihat di Amsal 31, kita melihat seorang mama yang mempunyai karakter yang baik. Dari Amsal 31 ini kita boleh belajar hal yang kedua, yaitu dari seorang mama bagaimana dia mempunyai karakter baik, hikmat yang baik bagaimana mengurus keluarga dan suami. Kita mengetahui kita harus mempunyai hikmat yang baik untuk mengajar anak, menuntut anak kita. Terutama anak-anak zaman sekarang dengan zaman yang dulu sungguh berbeda. Kita mengetahui dulu yang jadi orang tua mempunyai power yang begitu besar. Namun zaman sekarang sudah berbeda. Karena anak-anak kita belajar dari berbagai hal yang baik. So, kita nhìn xem con chú sư con sư cái con họ tôi thùng anh em nhận trong những yếu sĩ sẽ bất dụng. Sehingga sifat-sifat dalam dunia ini mereka mempunyai karakter dengan kita yang orang tua berbeda. So, anh em thùng anh em chỉ ứng xong chú, anh em ấy thiên ở yếu chi phí, họ họ những bên này bóng sư, anh em chỉ ứng. Terutama kalau kita sebagai orang tua hidup bersama dengan orang tua, kita harus mempunyai hikmat yang baik, terutama bagi mereka yang belum percaya, kita sungguh-sungguh berdoa bagi mereka. Ini yang patut dilakukan oleh seorang mama. Ayo, di samping yang anin cung diwi, cemian su di samping di cung kondo, anin kondo lija. Cho ame ho, ki chen he an yu
Hal ketiga yang kita bisa belajar dari mama yaitu bagaimana seorang mama ada hati perhatian kepada orang lain. Dia mempunyai hati yang baik yang ada perhatian sama orang lain. Ini juga merupakan satu contoh yang baik. Bukan saja kita mengasihi keluarga kita. Bahkan kita juga mengasihi, menyayangi tetangga-tetangga dan saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Karena kita mengetahui bahwa iman kita boleh diandalkan. Kita mengetahui seseorang percaya kepada Tuhan Yesus baru dia bisa masuk ke surga. Jika tidak percaya mereka sengsara di neraka. Jika keluarga kita, sanak family kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengetahui pada akhirnya sungguh sangat tidak baik. Karena mereka selamanya akan binasa dalam maut. Sehingga kita sebagai orang tua yang mempercayai Tuhan Yesus, kita mulai dari keluarga, sanak family kita untuk mengabarkan firman Tuhan. Terutama pada Amsal 31 ini. Maning kondo di chat so ame ke ho. Kita melihat mama ini ki hoden kwan fai ke do ki ke chin su ho. Bagaimana dia ada perhatian terhadap sanak family dia. Ti pe chai ni su jian ho. Terutama di ayat ke-20. Ki chong su jiu zi qiong ku ai yin shen su bong bu qiong fa ai yin. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Puji syukur kepada Tuhan. Bukan saja dia mengasihi keluarganya. Bahkan dia juga menyayangi sanak family dia yang belum percaya kepada Tuhan. Dia manju tungcin lian min yin simi Dia merupakan satu mama yang mempunyai belas kasih yang begitu baik. Penuh belas kasih kepada orang lain. Puji syukur kepada anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih. Saudara ini yang menjadi mama sungguh boleh menjadi contoh bagi kita. Mungkin Anda akan bertanya satu pertanyaan. Kenapa saudara ini boleh menjadi contoh yang begitu baik? Jika kita baca Amsal ke-30. Di 30. Yen li he hi ga ge mi yong he hi feo ge wi kin wi ya fo fa fu ng bi de chin zan. Jika kita baca Amsal 31 ayat ke-30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Chong de wing an kon do ma yan yin lia ji mai xin wi ge an ho e. Di sini kita bisa mendapatkan bagaimana saudari ini boleh menjadi satu teladan yang begitu baik. Karena saudara ini yaitu seorang yang takut akan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Dia merupakan saudara yang melayani Tuhan. Dia yang menyembah kepada Tuhan. Maka Tuhan memberi berkat kepadanya. Sehingga dalam keluarga dia boleh menjadi teladan yang baik. Bahkan di dalam sanak saudara family menjadi contoh yang baik, saksi yang baik.
sehingga ini hoge pongyong ho. Sehingga kita boleh melihat sungguh saudari ini merupakan satu teladan yang baik bagi kita. Iwiki kinwi Yahova. Karena dia takut akan Tuhan. So, sehingga Tuhan memberkatinya. So, yinshen qiao qin ye xinxi yong anin bi zi ken mian. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita boleh saling menasihati. Tipe nganin zhongjian xia jimoi ho. Terutama bagi saudara-saudari. Nganin zhou mujin ge. Kita menjadi mama. Yong anin ne oi xin bi zhenzu gen jia bogui. Kiranya kasih kita bisa melebihi dari nilai mutiara. Yinshen shifu qin ye ngan shou liang shui xin xin. Kira Tuhan memberkati firman-Nya. Ya, nganin tai tao le tao gao. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Zibi ne le tian fu nganin gam jia ni. Tuhan yang rendah hati yang mengasihi kami, kami mengucap syukur kepada Engkau. Iwin ni ane oi nganin yin. Sebab Engkau begitu mengasihi kami. Iwin nganin yipi apa ame. Engkau yong nganin yin. Engkau sudah menyiapkan orang tua bagi kami. Yong anen fu mu qin yi shen yong ben lei gao yu ngai de yin lei yong yu ngai de yin, sehingga papa mama seumur hidup mereka mereka boleh menuntun, membimbing, memelihara kami. Qiu ju gao tou ngai de yin, Tuhan ajarlah kami. Dong anen ya oi han shang ge shi jie, tak kala papa mama kami masih berada, ngani yong anen ho ho hao qin, sungguh kami boleh baik-baik berbakti kepada mereka. Suyan ko ne ngani apa me qin di khoi ngai de yin liao. Mungkin papa mama kami sudah meninggalkan kami terlebih dahulu. Tapi mi nyai ngane in ko mu chin jie fa fu chin jie de shi jie ngane mo mong ki ngane ya oi dui ngane en chin. Terutama tak kala kami merayakan hari mama dan papa, jangan sampai kami melupakan kasih orang tua kepada kami. Yong ngane ya ne ge shi ni ge ho we apa dong ho ame. Sehingga kami juga boleh menjadi seorang papa dan mama yang baik. Ngane ti de ngane nyon nyo. Kami mengetahui kelemahan kami. Sehingga ini siau ngi le pong tsu ngi ngi. Kami memerlukan bantuan dari Tuhan. Ka tem pun ngi ngi liong. Berikan kami kekuatan. Yong ngi ngi ba ngi oi. Cha chong ngi ngi le fun hiong pun pek ngi. Sehingga memakai kasihmu melalui kami disharingkan kepada orang lain. Kiu ju shi fu tang ngi ngi tau gao. Tuhan berkati dengar doa kami. Ane ki kiu fung ya si ki du shi miang. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Bersyukur untuk Sekolah TK Imago Dei Pacintan yang sampai saat ini masih berjalan dengan baik walaupun di masa-masa pandemi. Selama hampir kurang dari 1 tahun, mereka harus mengajar dari rumah ke rumah karena anak-anak tidak memiliki HP atau internet untuk belajar. Bersyukur untuk pengabdian para guru-guru yang berjuang, baik mempersiapkan materi dan membawa semua perlengkapan belajar dengan begitu banyaknya, dan berjuang terhadap cuaca hujan dan jalanan yang rusak untuk mengajar mereka. Kesempatan berkunjung ke rumah-rumah murid memberikan peluang besar untuk melayani bukan hanya anak-anaknya saja, tetapi juga keluarga mereka. Guru-guru dapat melihat kehidupan mereka secara langsung. Sejak bulan Maret 2021, anak-anak sudah kembali belajar ke sekolah dengan digilir kehadirannya dan mengikuti protokol kesehatan. Dan saat ini telah membuka untuk penerimaan murid baru angkatan 2021-2022. Doakan untuk murid-murid yang sudah ada maupun yang akan ditambahkan melalui pembukaan pendaftaran baru. Kiranya mereka dapat dipersiapkan menjadi generasi yang mempunyai karakter Kristus dan hidup yang memuliakan Tuhan. Doakan untuk guru-guru agar mereka selalu setia pada panggilan Tuhan, melayani anak-anak, memperkenalkan Kristus sejak dini, dan menjangkau keluarga mereka bagi Kristus. Mari jemaat, kita semua mendoakan hal ini bersama-sama. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat pada pagi hari ini, kita fokus kepada
Pajintan, khususnya Sekolah TK Imago Dei. Pertama-tama kita doakan, bersyukur untuk Sekolah Pajintan yang masih berjalan meskipun dalam masa-masa pandemi. Selama hampir kurang dari satu tahun, mereka harus guru-guru mengajar dari rumah ke rumah karena anak-anak tidak memiliki handphone dan akses internet. Jadi kita bersyukur di dalam masa pandemi ini, Sekolah TK Pajintan Imago Dei masih bisa berjalan di tengah-tengah keterbatasan fasilitas. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Sekolah Pajintan TK Imago Dei Tuhan. Meski di tengah-tengah pandemi, kami bisa melihat bagaimana tangan Tuhan tetap memelihara para tenaga pengajar, guru-guru yang datang ke rumah-rumah karena anak-anak tidak memiliki fasilitas internet, bahkan juga handphone. Kami berdoa kiranya Tuhan peliharalah mereka dan mereka tetap bertumbuh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, kita juga bersyukur untuk pengabdian para guru yang berjuang mempersiapkan materi dan membawa semua perlengkapan belajar. Dengan begitu banyaknya tantangan, mereka tetap berjuang terhadap cuaca, hujan, jalanan yang rusak. Mereka tetap setia untuk mengajar anak-anak. Mari kita bersyukur untuk pengabdian para guru-guru yang berjuang mempersiapkan materi dan mereka memiliki hati untuk anak-anak ini. Biarlah Roh Tuhan memperlengkapi mereka dan membuat mereka semakin berani dan bahkan setia melayani untuk anak-anak demi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga bersyukur untuk pengabdian para guru-guru. Mereka harus datang membawa materi dari rumah ke rumah dengan tantangan cuaca, baik itu jalanan yang rusak dan juga hujan. Tuhan, biarlah Engkau yang memperlengkapi mereka untuk membawa anak-anak ini semakin mengenal Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah pengabdian mereka menjadi sebuah teladan bagi orang-orang di sekeliling mereka. Pakai mereka ya Tuhan, di tengah-tengah cuaca dan mungkin jalanan yang tidak bersahabat Tuhan. Tolong kiranya Engkau yang melindungi mereka dan memimpin mereka. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Yang ketiga, kita doakan untuk kesempatan yang boleh ada untuk berkunjung ke rumah-rumah murid dalam memberikan peluang besar untuk melayani bukan hanya anak-anak tetapi orang tua mereka. Guru-guru dapat melihat kehidupan keluarga mereka secara langsung. Ini satu kesempatan untuk mereka juga bisa mengabarkan Injil Tuhan Yesus bukan hanya kepada anak-anak tapi juga kepada orang tua mereka dan seisi rumah mereka. Mari kita berdoa untuk kesempatan yang diberikan ini dan Tuhan menopang dan menolong mereka. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk kesempatan para guru-guru boleh berkunjung ke rumah anak-anak. Di tengah-tengah keluarga mereka boleh melihat secara langsung apa yang anak-anak ini rutin lakukan. Biarlah ini kesempatan di mana nama Tuhan bisa dinyatakan dan mereka bisa mengenal Kristus, mengalami kasih setia Tuhan. Dan mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Bapa, kami berdoa kiranya Roh Tuhan juga yang memampukan mereka untuk memberitakan kasih itu karena mereka terlebih dahulu sudah merasakannya. Ini doa kami Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada para guru-guru. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Kita juga berdoa sejak bulan Maret 2021, anak-anak sudah belajar ke sekolah dengan digilir kehadirannya dan mengikuti protokol kesehatan. Dan saat ini telah membuka untuk penerimaan murid baru angkatan tahun 2021, tahun 2022. Jadi kita berdoa supaya kehadiran secara on-site, secara fisik ini dengan mengikuti protokol kesehatan, mereka tetap bisa setia datang dan mereka dapat diperlengkapi dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami juga bersyukur untuk angkatan 2021 dan 2022 yang telah diterima di Sekolah Pajintan Sekolah TK Imago Dei ya Tuhan. Kiranya Engkau memperlengkapi anak-anak ini
sehingga mereka hadir secara fisik on-site dengan mengikuti protokol kesehatan. Biarlah mereka tetap semangat belajar dan juga semangat untuk bisa haus akan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami untuk anak-anak yang sudah diterima di angkatan tahun 2020-2021. Kiranya Tuhan yang menolong dan menopang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berikutnya doakan untuk murid-murid yang sudah ada maupun yang akan ditambahkan melalui pembukaan pendaftaran baru. Kiranya mereka dapat dipersiapkan menjadi generasi yang punya karakter Kristus dan hidup memuliakan Tuhan. Sekali lagi doakan murid yang sudah ada maupun yang akan ditambahkan. Kiranya generasi ini generasi yang benar-benar takut akan Tuhan. Mari kita buka suara. Bapa, kami juga berdoa untuk para murid yang sudah ada dan yang mungkin akan ditambahkan juga Tuhan. Biarlah kami sekali lagi melihat ada sebuah generasi yang benar-benar takut akan Tuhan. Generasi yang benar-benar menyatakan bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidup mereka. Kiranya Engkau pimpin setiap hal-hal yang diperlukan teknis di lapangan untuk perekrutan, untuk penambahan siswa baru. Kiranya Allah yang menolong dan menopang para guru-guru yang ada di sana. Ini doa kami untuk generasi selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Terakhir doakan untuk para guru agar mereka setia pada panggilan Tuhan untuk melayani anak-anak, memperkenalkan Kristus sejak dini, dan menjangkau keluarga mereka bagi Kristus. Kita doakan kesetiaan para guru ini di lapangan, dan kita doakan agar panggilan itu tetap ada di dalam hati mereka, dan itu yang membuat mereka sungguh-sungguh bisa melayani melalui mengajar anak-anak di Pajintan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para guru agar mereka tetap setia pada panggilan yang sudah Tuhan tanamkan di hati mereka. Biarlah Engkau yang memakai mereka, agar mereka juga bisa memenangkan anak-anak. Kiranya Tuhan pakai para guru. Kami berdoa untuk kebutuhan mereka, Bapa Engkau yang mencukupkan. Kami berdoa untuk pergumulan mereka, Tuhan Engkau yang buka cara yang ajaib, buka jalan bagi mereka. Dan bahkan Engkau memakai kami juga untuk menjadi alat di tangan Tuhan, agar kami juga bisa melihat dan melakukan peduli dengan hal-hal yang terjadi di sana Tuhan. Karena mereka adalah bagian daripada kami. Inilah doa kami untuk pada para guru yang ada di sana. Kiranya Allah Roh Kudus yang menuntun dan mengarahkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dan selanjutnya kita akan membacakan Warta Sinode pada minggu kedua bulan Mei ini, yaitu kelas pembinaan Saya Murid Kristus yang kedua. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 13 Mei, 2021 jam 7 dengan tema Bersatu di Dalam Kristus. Pembicara Guru Injil Antoni Samosir. Kiranya seluruh kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu dalam aplikasi Zoom. Demikianlah Warta Sinode pada hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Persembahan diberikan melalui scan QR code atau transfer melalui rekening gereja lokal masing-masing sesuai yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan, kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Katakan bersama-sama. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
最美好的，主说他是最美好的，主说他是在为我最美好。可惜这天涯他不那不如dulu sekarang dan selamanya。Sekali lagi kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah gereja GKJ. Ajarlah hati kami untuk selalu mengucap syukur. Dan mengikuti Tuhan dengan setia. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan doksologi. Dan doa berkat akan disampaikan oleh pendeta Bobby Mesa. Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman yang telah engkau dengar dan terimalah berkatnya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.